Assalamualaikum. Pak Sam ada nampak ada orang jual apa ini persembur tepi jalan tu. Pak Sam nak pergi beli. Jom kita pergi. Assalamualaikum, Kak. Ni jual persembur ke ni? Ni dia. Ya. Kita sama tengok ni. Yang ini dah yang dah masak. Ini ada yang dalam kuali ni. Ya. Ni dia. Dalam masa PKP hari tu tak berniaga lah. Berniaga juga. Oh, berniaga juga. Berniaga kat sini juga ke? Kalau berniaga lah kalau dia kata stok air tu stok lah. Oh, gitu ya. Oh. So, lepas PKP ni sambutan macam mana? Boleh lah. Itu ya. Dah jadi berniaga hari apa berniaga? Hari-hari berniaga. Tak ada cuti. Kalau ada hari cuti. Kalau ada hari dia itulah mana hari-hari berniaga. Pukul apa hingga pukul apa ni? Daripada pukul 10:30 sampai habis lah. Pukul 6 ke. Oh, 6 eh. Ikut keadaan lah. Oh, biasa habislah. Dia punya ramuan apa dalam ni? Dia tepung lagi. Tepung, kucai, tauge. Oh, kucai, tauge. Ha, dengan kuani telur. Oh, itu ya yang dia punya ni eh. Isi dia eh. Ha. Oh, dia ada kuah apa? Kuah kacang. Kuah kacang. Mana kuah kacangnya? Kuah kacang dalam ni. Oh, ni kuah kacang dia lah. Oh, ni dia kuah kacang. Kacang. Oh, hancur dia punya ni eh. Haa. Goreng-goreng blender. Oh, gitu ya. Ini panas-panas eh. Panas-panas eh. Lain daripada persembur apa yang ada? Sate besar. Oh, sate ada juga. Haa, sate besar. Oh, gitu ya. So, ni untuk dia punya ni apa macam ni? Sayur dia. Ini apa? Timun. Lepas tu? Saikan. Oh, okey. Ini apa dia ni? Ini sengkuang. Sengkuang. Lain benda tu? Telur ada? Ada. Dia telur dalam goreng ke telur apa? Oh, dalam tu. Oh, ni dia punya ni. Tahu ada ya? Tahu ada, kentang ada. Ha, ni dia. Oh, fish cake ada. Ni dia punya ramuan. Ya, campuran dalam tu. Ini saya nak bungkus. Nak bungkus dua. Boleh panas-panas. Ya? Balik makan kat rumah. Ya? So, abang goreng pisang? Sama juga tuan punya ni? Sama je. Ni pisang apa ni bang? Pisang nangka. Pisang nangka. Oh, panas-panas hari tu. Biasa hari-hari habis eh? Tak tentu. Tak tentu juga eh? Ada juga yang tak habis? Ya. Habis kalau yang tak habis tu. Serkah pada jiran-jiran lah. Oh, cantik tu. Orang kata apa serkah tu amat jariah ya? Okay. Pak Sam difahamkan ini tuan punya kedai ni. Apa tuan punya warung. Ni kak dah lama berniaga sini kak? Lama. Berapa lama dah? Dekat 2 tahun lebih ke. Oh, 2 tahun lebih eh? Kak daripada sini lah asalnya. Memang sini mak duduk belakang. Oh, belakang ni ya. Ni kampung Batu. Batu 4 Jalan Tapah Road. Okey, ini depan betul-betul depan apa dia ni kilang JK ya. Depan ni JK. So kalau siapa-siapa nak beli, ini dia tanda yang paling senang, kilang JK Tapah Road. Ya. Yeah. Jadi ni akak ni bertiga ni. Adik beradik ke apa saudara mara? Alhamdulillah saudara mara lah ni. Oh, senang buat kerja macam ni. Sambutan macam mana kak? Alhamdulillah. Ada ya sambutan ya. Jadi jual ni apa jualan habislah hari-hari. Ya. Kalau ada lah. Oh, okey.
Jadi ada akak ambil tempahan tak? Ada. Ambil tempahan. So kalau orang nak buat tempahan macam mana nak berhubung dengan akak? Ada ambil kalau mau telefon dekat ni banner ni Oh dia ni ya. Paling jauh akak pergi ke mana? Kampung Gajah. Oh paling jauh Kampung Gajah So satu hari berapa keping boleh habis ni kak? 4 kilo. Dia kira kilo lah. Keping tak tahu berapa keping lah. Keping tak tahu nak kira. Tapi satu hari 4 kilo satu hari 4 kilo. Ya. Yeah. Ni boleh tahan juga apa dia ni dia punya apa dia ni apa pelanggan-pelanggan ya. Okey. Assalamualaikum kak. Ya. Kak beli apa kak? Nak beli persembur ni. Beli persembur. Akak selalu beli sini ya? Tak pernah. Tak pernah. Habis akak tahu kat mana macam mana akak tahu kat sini ni? Adik yang bagi tahu kat sini. Sedap. So macam dia pernah beli sini lah. Dia kata sedap. Adik duduk sini, so dia yang suggestkan saya beli dekat sini. Oh, akak dekat mana duduknya? Akak daripada mana? Saya Hutan Melintang. Hutan Melintang. Oi, boleh tahan jauhnya. Itulah sebab kata sedap tu yang cari dekat sini. Oh, saja datang ke ada urusan lain di tapahnya? Saja datang. Dia macam daripada Pak Umar adik kan. Oh, adik duduk di mana adiknya? Dekat sebelah UiTM. Oh, dekat sini ialah. Oh, dia yang bagi tahu sedap ya. Okey, terima kasih kan. Ya. Ni Pak Sam beli juga ni bungkus balik rumah ni nak merasa ni. Ya. Ni goreng pisang apa semua ni Pak Sam beli juga ni. Ya. So macam mana yang idea persembur ni kat sini mak, ni? Oh. Mak punya ni. Dia idea dia lah. Mak memang berniaga. Dia berniaga. Asal sini ke Penang? Biasa ni persembur-persembur ni Penang. Oh dia buat ah. Oh ingat dia asal lah apa dia ni. Tak ada mak memang asal sini. Oh asal sini ya. Okey. Mak dia sate apa semua. Okey, ni saya beli ya. Okey. Okey, terima kasih. Ya. Ni dia. Persembur yang Pak Sim baru beli tadi. Sedap ni panas-panas lagi ni. Dalam dia ada sayur-sayur. Ada telur. Ada telur. Ada kentang. Dan tadi kata macam ada fish ball. Ya, kat bawah ni. Tahu pun ada. Tahu pun ada. Ya. Tahu goreng. Jadi dia punya ni sayur-sayur ni ya, yang dibagi tahu tadi lah. Ya. Jadi Pak Sam nak rasa ya. Sebab dia panas-panas lagi dia garing ya. Bismillah. Allah. Bismillah. Oh bangun. Memang sedap. Padu. Dia punya kuah kacang dia. Dia kisar halus. Ya. Sikit pun tak rasa kacang yang kasar. Sayur yang dia itu tadi dia kikis halus-halus ya. Ini nampak tahu. Ini lagi tahu. Ini tak pedas. Ya, tak pedas. Dia punya kuah tu rasa manis-manis sikit. Memang mantap lah. Jadi kalau siapa-siapa lalu daripada Pekan Tapah nak ke Teluk Intan ke Kampar ke Pekan Tapah Road, singgahlah dekat warung tu. Dia berhadapan dengan JK, kilang JK ya. Kemudian bagilah sokongan pada dia ya. Jangan lupa like, share dan subscribe Pak Sam Channel. Kepada mereka yang dah lakukan, Pak Sam ucapkan banyak-banyak terima kasih di atas sokongan anda. Okey, jangan lupa beli persembur ni. Ya, memang padu, memang lazat.
tak menyesal. Okay. Assalamualaikum. Okay, bye.